Happy, happy, happy. Hari ini kita mau belanja, dia bilang. Belanja apa? Mainan. Jadi Ukecan hari ini mau borong banyak mainan yang ada di Indomaret. Pokoknya semuanya mau kita borong. Let's go. Yuka happy nggak? Dia mah kalau mainan selalu happy. Hamster Yuka mana? Hamsternya nggak di bawah? Enggak lah, di rumah. Ngapain hamster jalan-jalannya, Dek? Ya? Dek? Kish, kish. Yeay, udah nyampe. Yuka happy nggak mau beli mainan? Hari ini Yuka Chan tuh bebas mau beli mainan apapun. Tapi oh, kalau belanja nomor satu tuh udah masuk aja duluan dia. Hey, ayo kita langsung ke tempat mainan. Ambil ini dulu keranjang. Oke. Apa ini bawa ban? Ayo, di mana ya tempat mainan ya? Kayaknya di sini nggak ada mainan deh. Masa sih? Ini Indomaret sayuran. What? Ada itu. Mana? Nah, mainan. Woi, mobil terus. Yuka Chan itu sukanya mobil-mobilan, guys. Dia nggak suka mainan cewek. Yang besar aja, Dek. Oh, bagus nih yang warna pink, Dek. Harganya berapa itu? Waduh, ambil dua. Masuk. Yuka Chan mau ini mobil satu warna pink. Harganya berapa ini ya? Oh, ini 39.000. Udah masukin. Ayo. Mobil semua diambil sama dia. Mau? Oke, masukin juga. Udah sayang, mobilnya udah. Cari yang lain ya. Udah mobil semua, buset. Kan udah warna pink. Iya, banyak tuh, lihat dia udah ngambil berapa banyak mainan ini. 5 mainan. Aku mau beli ini, guys, tapi buat aku, buat nembak Yuka. Tuh, Dede ada Barbie. Wah, kalau Barbie dia nggak mau. Mobil lagi, Hot Wheels. Mau itu. Masuk. Pindah, kita ke tempat lain. Udah. Astaga, semua mainan lo diambil sama dia. Apa ini? Jangan beli mobil semua, ayo pindah. Tuh bingung ya, kenapa Yuka Chan sukanya mobil-mobilan. Bener-bener ini yang diambil sama dia semuanya mainan mobil. Ayo cari mainannya. By the way, di sini mainannya cuma di situ doang, nggak ada lagi katanya. Kita salah Indomaret. Harusnya kita ke Indomaret yang banyak gede gitu loh, jual banyak mainan. Ini kita ke Indomaret Fresh. Ini jualnya banyak makanan. Gimana dong? Pindah Indomaret lagi. Pasti Yuka Chan bobo kalau pindah Indomaret lagi. Soalnya tadi dia udah mau bobo, guys. Di sini udah nggak ada, kita udah tanya. Ya udah, kita pindah Indomaret aja, guys. Ini kita bayar dulu. Yuka, ayo kita bayar dulu. Ini nih belanjaan Yuka Chan semuanya mobil-mobilan. Ini mainan nih, Dek. Nih ada makeup, Dek. Mau nggak makeup? Sumpah dia bener-bener gak tertarik. Dia mau bayar. Bayar. Ini masih banyak, sayang. By the way, ini mainannya mainan cowok semua ya. Ini mainannya Yuka Chan beli mobil-mobilan semua. Ini loh, mainan loh. Mau nggak? Oke. Itu bayarnya di sana, sayang. Yuka Chan beli makeup juga. Bayar. Ini total mainan Yuka Chan harganya 433.200. Nih mainannya. Mana mainannya itu mainan cowok semua lagi? Mainan Yuka. Bilang apa? Kenapa? Ini pistol papa, tadi papa yang beli. Nanti di mobil ya. Apa? Bentar ya, di mobil. Papa bayar dulu, sabar. Ampun. Ini kita unboxing, dia mau buka sekarang. Parah, di Indomaret pun kita unboxing. Wah, ya kita ke mobil dulu yuk. Ini ngalangin orang-orang mau bayar. Kita mau buka. Lihat, bagus banget. Ini tuh mobil pajangan, guys. Kita rusakin, guys. Mobilnya. Bagus ya? Yuka happy banget, sumpah. Ya udah, kita pindah toko lagi buat cari mainan Yuka di Indomaret lain. Let's go. Kayaknya Yuka Chan ini aslinya cowok deh. Sering bergaul sama Iggy sih. Jadi mainnya mobil terus. Coba gimana, liatin mobilnya warna apa itu? Oh, Yuka suka warna hijau.
setiap kali pergi ke toko mainan yang dibeli mobil-mobilan. Heran. Semoga aja di Indomaret yang sebelah atau yang lain nanti ada mainan lagi ya. Soalnya di situ tadi mainannya kurang guys, kurang banyak. Soalnya itu tuh Indomaret khusus sayur-sayuran gitu. Oh my god, kita baru bangun tidur, sekarang udah malam. Udah jam 7 guys, di luar udah gelap. Yuka, Yuka. Tadi tuh rencananya kita cuma mau istirahat sebentar, mau pulang ke rumah tidur bentar. Tapi ini bocil kebablasan dia guys, kebablasan sampai jam 7, sampai jam 6 deh. Dia baru bangun jam 6:30. Dan sekarang dia sudah semangat mau beli mainan. Yuka mau mainan lagi? Sekarang kita mau lanjut. Nah, sekarang kita mau lanjutin konten kita guys. Kita mau ke mana kita? Balet di sana. Yuka Chan tuh udah tahu ya di mana Indomaret. Pokoknya setiap kali kita keluar dari kompleks dia langsung teriak-teriak, "Maret, Maret!" Jangan kan Indomaret, dia mall aja udah tahu. Let's go. Yay, kita udah nyampe di Indomaret yang kedua. Semoga di sini banyak mainan ya guys. By the way, ini tuh Indomaretnya dekat banget sama rumah kita. Ini tuh di depan kompleks. Karena kalau di sini nggak ada mainan lagi dan saya sudah capek guys, saya nggak mau lagi cari mainan ke Indomaret lain. Jadi ini Indomaret terakhir kita. Tapi ya menurut aku, semua Indomaret tuh pasti stoknya sama, mainannya ya itu aja. Karena kan mereka satu supplier gitu loh. Tapi kita nggak tahu deh, mungkin di sini lengkap. Yuka, jangan sok. Yuka, tunggu, pegang. Ampun, kalau urusan belanja mainan nomor satu. Ayo. Wah, tepat banget di depan kita lihat. Tapi ini sama deh. Tuh, mobil-mobil semua, cuman di sini lebih banyak sih. Ada motor. Ini kan tadi udah beli, ini udah. Apa tuh? Nah, ya itu boleh deh, itu es krim Yuka beli. Masukin. Tahu nggak harga es krimnya berapa? 99.000. Tuh. Wih, yuk kok beli dua nggak tuh? Satu aja deh. Satu aja sayang. Ini kemahalan. Nih. Tuh. Mobil lagi. Ini mau nggak nih? Apa tuh gelembung ya? Mau? Masukin. Ini Dede mau nggak? Yuka. Mau? Telepon. Maulah satu dia. Apa? Masukin. Yuka. Ada domba. Dia senang banget, happy. Masuk. Kayaknya banyak deh ini guys, dari yang tadi pagi sudah lah weh. Takut over budget deh. Udah yuk. Ayo sebelah lagi yuk. Wih, ini kalau Yuka lihat ke atas lagi, ini banyak banget guys. Wih, kayak mobil aku. Wow, this is my dream. Mystery box. Isinya apa? Gak tahu, misteri. Coba boleh yuk. Dia beli aja. Harganya 49.900. Udah. Sumpah. Dia masih ngambil loh. Kita harus cepat-cepat pergi. Kita tuh kan masing-masing ambil satu. Dia ambilnya double-double. Parah. Let's go, bayar. Bener-bener ya si Yuka. Tuh, dia bener-bener gak sabar. Ini dia beli dombanya dua lagi. Oh ya, mau aja. Lagi. Kira-kira habis berapa ya? Kayaknya 500.000. Nggak sampai. Masa sih? Ini lebih murah dari yang tadi siang kayaknya. Mau beli apa lagi, Dede? Udah. Gelembung siapa? Gelembung Yuka. Nanti mainnya di rumah ya. Ini belanjaan Yuka Chan. Tadi berapa totalnya? 344.900. 344.300 tuh. Di rumah. Ayo, kita masuk mobil. Sekarang kita OTW pulang dulu. Dan kalian ntar lihat ya, mainan Yuka Chan ada apa aja. Ntar kita liatin semuanya. Mainan Yuka Chan. Wow. Banyak sekali. Mentang-mentang mainannya di belakang semua, dia duduk di belakang. Mau dia duduk di belakang nih. Biasanya boro-boro. Apa itu? Mobilku. Oh, mobilmu. Warna apa itu? Coba gimana main mobil? Weng, 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 weng. Yuka Chan ini aneh, anak cewek mainnya mobil. Kita mau unboxing mainan Yuka. Jadi total Yuka Chan tadi beli mainan lumayan banyak ya. Tapi semuanya kebanyakan mainan cowok. Pistolan, truk. Aku mau unboxing pistol. Dede lihat pistol. Ini yang gedenya itu kok bisa sampai 800-900 ribu. Enggak lah. Iya beneran 400 kali. Sabar. Aku tahu ini pasti mau ditembaknya ke aku kan. Itu harus dicetekin dulu. Oh, pasal dicetek. Woi. Sakit.
Jangan. Gak boleh. Sakit. Tembak mama. Duar. Sakit sumpah. Janganlah, itu permainan tidak bagus itu. Ya itu buat papa deh, bukan buat dede. Waduh, mobil semua sumpah. Ada truk. Ini Lamborghini. Aku mau unboxing makeup. Ini makeup anak-anak gitu guys, jadi Yuka bisa pakai. Namanya Amara loh ini makeupnya. Pas banget. Nama Yuka, Yuka Amara. Yuka, dia mau main pistol. Ini makeupnya ada eyeshadow, ada blush on, sama ada lip tint. Wow. Yuka pakai Yuka. Bibirnya gini nih. Okay. Cantiknya. Cantik gimana cantik? Cantik. Wow. Aduh, ini lip tint bocil sekecil ini. Nah, eyeshadow-nya. Wow. Ada warna-warnanya. Mau pakai enggak, Dek? Yeah. Ini di mata. Cantik. Lagi satu lagi. Matanya tutup dulu. Yuka cantik. Bentar nih. Satu lagi blush on-nya belum. Ini blush on itu dipakainya di pipi. Abis ini kita harus lap muka Yuka nih. Cantiknya. Lihat di kaca. Lihat di kamera. Cantik enggak Yuka? Cantik enggak? Lihat Pak Yuka Pak pakai makeup. Mainan papa lebih bagus daripada papa. Wow. Lihat deh. Gelembung loh. Lihat punya papa deh. Wow. Gak bisa guys. Ini harus banyak. Pop. Tapi ini tuh gak sebanyak gelembung Yuka yang lalu ya. Hati-hati licin ya. Ini ada dombanya, unboxing dombanya dong. Ini tuh namanya Shao. Demi Tuhan, dia bilang. Wow. Papa punya domba. Aduh, jatuh. Ini buat pegangan sih, gak bisa dimainin juga. Ini simpan di mobil. Tapi keras. Dia kalau udah ada gelembung, gak mau main yang lain. Iya, harusnya tadi gelembungnya ditaruh di luar. Ini truk. Aku gak tahu ini Yuka-chan tuh belinya semua mainan cowok. Itu makeup aja tadi kupaksa beli. Kalau enggak dia gak mau. Keren juga ini mainan. Ada remote controlnya. Papa punya mobil remote. Sabar. Aduh, ini kenapa semua mainannya di bawah sih? Oh, ini udah hidup ya? Oh, belum ya? Lanjut. Mana Yuka ini? Si Yuka malah sibuk sama papanya. Ini ice cream. Yuka ice cream. Tuh, ice cream. Dia maksa mau ini. Mana tadi itu? Sumpah ya, kita gak punya baterai. Jadi ambil dari sini. Ini mobil remote. Ya papa hidupin. Mana bisa gak sih? Ya rusak bro. Coba dulu sabar. Ini apa ini? On. Coba jalanin dek. Ya rusak ya. Indomaret tolong ya. Kenapa anda menjual barang rusak? Kan kasihan Yuka. Ya udah unboxing ini aja kasir-kasiran nih. Aku lebih tertarik sama ini guys. Wow. Ya siap. Ampun. Wow. Ini mah papanya yang seneng. Bisa gak? Bisa dong. Ini ada mesinnya tapi nggak ada bunyi. Harusnya ada bunyi. Cing. Ini ada keranjangnya. Belanja. Kecil banget. Woi, kita lihat isinya apa ya? Bisa dibuka. Oh, apa nih? Dek, ada sesuatu dalamnya, Dek. Wow. Sumpah ini mainan apa? Pakai kolor doang. Sumpah, kalian lihat gak tuh? Ini bayi unicorn loh. Ini bayi naga. Ini kayaknya unicorn kucing deh. Bagus loh dek tuh. Ini paling lucu nah. Pink, kita buka ya. By the way, ini mobil yang sangat-sangat aku idam-idamkan, mobil warna pink. Jadi dulu tuh aku pas kecil, aku udah pengen banget mobil warna pink. Pokoknya di dalamnya warna pink, luarnya warna pink. Terus tuh platnya tuh B04MNP. Apa itu MNP? Merosono Vega Putri. Lihat guys, sabar sih. Lihat tuh, bagus banget. Kalau dia suka warna pink, kalau ini mobil idaman aku, Toyota Supra. Wow, tapi dia gak pernah bolehin aku beli mobil kayak gitu. Oh my god, kalian lihat itu. Wow. Iya, ini mobil Porsche, bagus banget. Ayo bu, bayar bu. Ini call, berapa harganya? By the way, seketika rumah kita langsung berantakan guys sama mainan Yuka. Mystery box terakhir. Apa ya kira-kira isinya? Ini tuh mystery box harganya tadi berapa? 40 ribuan. Emping dia bilang. Suka Yuka? Nah, kamu mah suka semua. Kita unboxing mystery box. Suka, Ma.
Apakah isinya jeng-jeng-jeng-jeng? Wih, alat detektif ini ada kaca pembesar. Wah, habis. Kosong. Mobil lagi loh, tuh. Astaga. Ini buat apa? Kenapa isi mainan anak kecil mobil semua? Padahal kan anak cewek harusnya nggak mobil ya. Teriak lagi dia. Mobil-mobilan. Itu apa? Wah, ini nggak guna banget, sumpah. Ini mobil kecil. Ini buat detektif. Buram gue. Itu kaca cara pakai kaca pembesar enggak gitu. Wah, pernah belajar IPA ini anak. Enggak gitu. Begini. Pasti dia enggak pernah belajar IPA, guys. Aku jurusan IPS. Ya tetap aja harus dipelajari, sini aku ajarin. Nah, ini ada benda kecil, lihatnya tuh begini. Tuh, oh, gitu. Besar. Wah, dia enggak belajar IPA, guys. Parah-parah. Kan aku kira dia tuh ditempel gitu loh tuh. Di mata. Jadinya ngikutin kan dia. Salah, Dek. Ini buat lihat benda kecil gini. Nih, nih. Tuh jadi besar tuh. Tuh. Oh, gitu nah. Benar gitu, Dek. Benar. Yuka pintar, hebat. Tapi ini bahaya ya kalau kena sinar, sinar matahari, sinar banyak sejenis sinar, dia bisa membakar. Emang ya? Iya, dia pengantar panas, bagus buat pengantar panas. Wow. Jadi bisa bikin kebakaran. Thank you guys for watching. Bye bye. Kiss bye dulu. Yuka. Itulah dia kalau udah punya mainan, nggak peduli sama hal yang lain, fokus sama mainannya.